Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Apa kabar Bapak Ibu? Hari ini hari Kamis 18 April 2024. Mari jangan lupa memuji Tuhan. Kita awali dengan bernyanyi. Saibat tau madiriku ale tarhon hina ulini Tuhan suruh maton ini sao turo haki patari parhon basam tudongaki. Kita berdoa. Terima kasih di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami akan disapa oleh firman-Mu sebagai pelita bagi jiwa raga kami. Berkatilah kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini adalah perkataan dari Paulus kepada anak rohaninya dalam Yesus, yakni Timotius. Paulus memberikan nasihat kepada Timotius agar Timotius selalu menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, menunjukkan imannya yang teguh, sebagaimana yang telah dilatih, dibimbing, dibina oleh neneknya Louis dan ibunya Eunike. Timotius adalah salah satu pemberita Injil yang muda, yang telah lama dibimbing oleh Paulus, dan oleh karena mudanya dia, maka mungkin banyak orang yang menganggap bahwa dia belum berpengetahuan, belum memiliki sebagai misionaris atau penginjil atau rasul di dalam kehidupannya. Tetapi justru Paulus memberikan keteguhan kepada Timotius. Timotius, setiap aku berdoa, aku ingat akan kamu. Aku ingat akan dirimu, imanmu yang diturunkan dari nenekmu Louis dan ibumu Eunike. Maka berdirilah teguh. Jangan goyah, tetaplah layani Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kenapa dikatakan takut? Mungkin karena Timotius masih muda, takut berhadapan dengan orang-orang yang lebih tua. Tetapi Paulus berkata, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita roh kekuatan. Kekuatan maksudnya di sini adalah wibawa, kuasa. Kuasa untuk memberitakan Injil itu, sekalipun dia masih, sekalipun umurnya di atas kita, tetapi Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita, wibawa kepada kita, bahwa firman Tuhan yang kita beritakan itu bukanlah perkataan kita, tetapi perkataan Tuhan. Maka Paulus memberikan tips kepada Timotius supaya Timotius tetap belajar, tetap membenahi dirinya, melatih dirinya beribadah, agar betul-betul menjadi teladan di tengah-tengah kawanan jemaat yang diserahkan kepada Timotius. Firman Tuhan ini juga lah yang menyapa kita, saudara-saudara. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh kekuatan. Mungkin kita seringkali takut menghadapi dunia ini, menghadapi persoalan, menghadapi berbagai hal, problem dalam kehidupan kita. Itu adalah hal yang wajar.
Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh kekuatan. Supaya kita kuat. Supaya kita mampu menghadapi problem-problem, persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Disitulah kita, Bapak, Ibu, Saudara, menikmati bahwa bukan karena kehebatanku, bukan karena keperkasaanku, tetapi karena roh Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadaku. Inilah firman Tuhan ini meneguhkan kita supaya kita semakin kuat menjalani hari-hari kita, semakin kuat menghadapi persoalan apapun yang kita hadapi. Ingat, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh kekuatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menyapa kami. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan kepada kami, akhirnya kami boleh kuat dalam menjalani hari-hari hidup kami. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, kami mengucapkan shalom, horas, selamat beraktivitas.